berikut ini cara mengatasi aplikasi Instagram yang error di HP Infinix jadi untuk kalian pengguna Infinix langsung saja berikut ini biasanya yang error itu dia bisa kita buka terus loading terus ada layar putih dan layar hitam untuk mengatasi cukup mudah kalian kalau di Infinix cari Play Store yang seperti ini ada Google Play Store kalian update saja ketik Instagram di pencarian nah di sini kan ada update kalian update saja bagian ini setelah diupdate coba dibuka apakah masalahnya tetap sama atau tidak kalau masih sama coba matikan dulu HP-nya Nah, setelah dimatikan, hidupkan lagi dan kalian buka. Setelah itu, kalau masih tidak bisa juga, kalian cek yang namanya chest-nya. Tekan lama, pilih detail aplikasi, pilih penyimpanan, pilih hapus chest yang ini. Jadi seperti itu. Atau kalian buka versi web dari Instagramnya. Ketik Instagram di Play Store, maksudnya di Google Chrome. Nah, yang ini kalian buka saja versi web dari Instagramnya. Coba lihat, kadang ada juga beberapa kejadian itu akun kita yang terkunci. Jadi, login di versi web itu saja. Semoga bermanfaat.